banyak berdoa, banyak didoain, diajak ngomong, besok harus baik, harus nurut, terus ya doa juga sama kalau setiap sholat, doa juga semoga kita jadikan parents yang future parents yang mudah-mudahan bisa bijak, bisa baik, bisa ya gitulah sama anak ya, nanti ya terbaik untuk anak. Berarti Mas Reza sering ngajak ngobrol juga ya? Lebih iya, sering dia daripada saya kayak apa ya, kayak excited aja gitu kan. Kok itu kan kebesaran Tuhan ya, bisa ada anak itu di dalam perut seorang perempuan itu, perempuan ibu, seorang ibu ya. Jadi saya ajak ngobrol, kadang-kadang kalau udah sini udah segini nih, saya ajak ngobrol kadang-kadang nendang. Oh, ada reaksinya? Kayak ada reaksinya gitu kan, kita excited sendiri ya, karena anak pertama juga. Saya sangat excited banget, jadi saya ajak ngobrol aja. Kadang-kadang ibunya tidur, saya ajak ngobrol perutnya. Tapi kadang-kadang saya ketiduran juga. Ya, memang excitednya di situ sih alhamdulillah. Dan Nabila akan cuti sementara dari dunia pekerjaan atau gimana? Gimana? Cuti sementara. Oh iya, masalah cuti kerjaan suami sih ini agak lumayan crash nih antara saya sama suami. Dari kemarin kita masih ngebahas tentang kamu cutinya berapa lama ya? Kalau saya kan pengen cepet ya, dia udah gatel pengen kerja gitu. Gak bisa diam saya orangnya memang. Di rumah pun juga udah gak bisa diam, memang ada aja yang dikerjain. Sekarang pun juga masih aktif siaran, masih aktif syuting podcast, itu pun juga mati-matian ngobrol sama dia kan, katanya suruh silap aja, udah kalau kemana-mana saya masih nyetir sendiri kadang-kadang, dia yang kadang-kadang gak boleh pakai supir apa segala macam. Cuman ini kemarin dia bilang harus rest 3 bulan. Iya, paling karena itu yang dibilang di minimal, di minimal 3 maksimal. Bulan. Minimal sih, karena itu yang disyaratkan undang-undang. Berpandangan sama itu aja. Gitu. Itu aja udah. Dikit-dikit undang-undang ya Pak. Karena itu. Tapi kalau saya sih pengennya 2 minggu, begitu selesai langsung, gitu langsung cus. Kalau saya pengennya. Tapi ya iyalah, kalau misalnya dari ibu udah siap, dari babynya insya Allah juga nggak rewel juga ya, silakan. Kalau mau bicara lagi silakan. Oke, minta doanya popok atau wah iya, saya berterima kasih sekali sama YouTube. Setiap malam saya lihat YouTube cara, maaf ya, cara bersihin kotoran anak itu, anak gitu loh, anaknya perempuan kan, bagaimana cara, ternyata YouTube ada semua. Jadi saya support YouTube. Saya belajar dari YouTube dan juga dari kayak apa website-website yang sekarang tenaga kedokteran itu kan sekarang banyak yang verified kan, banyak yang bisa dipercaya, dari situ sih belajar. Nanti rencananya mungkin pengen pakai baby sister kah untuk bantu-bantu atau alhamdulillah. Iya, kita memang sudah rencana pakai baby sister. Bukan karena kita enggak mau ya, tapi kadang-kadang saya kan kerja juga. Kalau lagi sekarang lagi memang lagi di rumah, tapi nanti kalau keadaan udah ada saya harus ada mobile harus di luar. Jadi saya butuh yang nemenin lah. Iya. Nemenin istri di rumah. Harus ada orang. Paling kita sudah meskipun ada babysitter, ya, yang penting kita berdua juga udah paham gimana cara ngerawat anak gitu loh. Gitu. Yang paling basic babysitter sebagai pembantu apa support aja ya. Nemenin aja. Nemenin aja biar ada temannya, ibunya sama babynya kan. Kalau berdua-dua kan terlalu resiko ya, apalagi kalau tinggal di sini ya. Banyak lah. Jadi kepikiran gitu, kita kerja jadi kepikiran. Jadi apalah kita pakai si babysitter. Kan Nabila kesiapannya jadi ibu gimana belajarnya? Seperti apa? Pertanyaan kesiapan jadi ibu tuh itu yang bikin nangis tiap malam kayaknya, yang kayaknya bosen dia denger gimana ini nanti, gimana cara ngedidik anak, gimana karena kebetulan aku anak bungsu, aku kesayangan mama juga dan mama juga kayaknya jungkir balik setengah mati ngedidik anak perempuan ketemu ibu kan biasanya suka begitu ya, suka crash atau gimana, cuman dia yang suka nendangin aku, suami yang suka kayak udah gak usah berpikiran negatif dulu, udah jalanin dulu lah, cukup banyak berdoa.